Sementara itu, Saudara, Wakil Satu Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI Purnawirawan Suwarno yang hadir dalam Chef the Mission Meeting Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Riau di Kabupaten Kuantan Singgigi pada Jumat 12 Agustus 2022 terlihat kesal dengan Panitia Besar atau PB Porprov Riau. Dikarenakan beberapa kepala bidang inti di PB Porprov Riau yang tidak hadir dalam rapat CDM ini, seperti Kepala Bidang Sarana, Kesehatan, dan juga Konsumsi. Ditambah absennya KONI Kabupaten Meranti yang tidak terlihat di pendopo kediaman Bupati Kuan Sing. Dalam sambutannya, Suwarno mengatakan dalam jangka waktu yang hanya menyisakan 3 bulan, dirinya menegaskan agar PB Porprov Riau segera menentukan sikap. Karena sudah tidak ada lagi waktunya untuk PB dan KONI Kabupaten Kota untuk ribut-ribut, dalam artian PB Porprov dan KONI Kabupaten Kota harus mencari solusinya secara bersama. Suwarno juga menegaskan agar 12 kabupaten dan kota ini tidak mengejar juara umum, terlebih lagi dengan menggunakan cara-cara mendatangkan atlet yang bukan berasal dari daerah peserta Porprov. Karena Porprov ini tujuannya menyiapkan atlet Riau untuk PON nantinya, dirinya meminta agar nomor pertandingan disesuaikan dengan mengacu kepada PON. Merupakan satu proses, tapi yang jelas gini ya, kewenangan untuk menentukan cabur ada di KONI Provinsi. Nomor-nomor ada di KONI Provinsi. Dengan sendirinya, sudah dipertimbangkan potensi Riau untuk menuju PON Aceh Sumut. Itu kan yang nanti akan mengirimkan adalah KONI Provinsi. Sehingga mereka sudah menimbang mana sih cabur pilihan yang kira-kira nanti akan menjadi jagonya KONI Riau di Aceh Sumut. Suwarno menambahkan kepada panitia Porprov dan yang paling utama adalah di bidang pertandingan agar benar-benar siap melaksanakan event ini. Karena kalau bidang pertandingan sudah tidak beres, berarti tidak ada pertandingan dan tidak ada Porprov. Khairul Nas melaporkan.